Wih, bahaya ni Aizat ni. Eh, kita bertahan je, kita bertahan je. Ada 4 minit lagi kita bertahan. Oi, bahaya, bahaya. Allah, terkena guys. Ah, lari, lari, lari. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Creeper Chaos. Ah, Creeper Chaos ni adalah game di mana kita kena survive, kita kena bina bangunan yang tinggi sampailah yang paling selamat lah. Sehinggalah masa ni tamat, 1 minit 30 saat ni. Sebab apa? Lepas masa tu tamat, Creeper yang raksasa dalam cerita Minecraft, apa game Minecraft tu, akan letupkan lah, akan musnahkan bangunan tersebut. Jadi sebenarnya game ini kita perlu bekerjasama dengan semua orang untuk membina bangunan yang tertinggi dan stabil. Jom, jom, jom. Mari, mari, mari. Okey, okey, okey. Sekarang ni kita akan membina, okey. Kita akan bina sama-sama. Alright, pada masa yang sama, kita sebenarnya kena naik jugalah atas. Jangan tak naik, guys. Bina, guys. Bina tak bina. Okey, cepat, 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 cepat. Lagi tinggi, lagi bagus. Kita kena bersama. Masa tak banyak. 1 minit je lagi sebelum creeper tu datang. Cepat, guys. Buat kerja cepat. Ya Allah. Sudah, sudah. Alahai. Alamak, macam mana orang yang nak naik ni terjatuh pula. Okey, kita duduk sini dulu. Okey, okey. Allah. Allahuakbar. Ini cukup. Tak payah tinggi dah, woi. Tak payah tinggi dah. Ali kata tak payah tinggi dah. Cukup ke ni? Macam tak cukup ni, Ali. Betul ke ni? Cukup ke ni? Allah, risau orangnya ni. Takut tak cukup ni. Kita binalah sebelah ni untuk tapak dia lebih besar. Wih, 26 saat lagi. Ya Allah, takutnya orang lagi. Lebarkan lagi. Baik, bos. Lebarkan lagi. Ayo, bekerjasama. Lebarkan lagi. Ush. Ini kalau creeper 15 saat lagi creeper chaos tu nak datang dah. Habislah, memang chaos lah jadi rumah kita ni. Sudah 8 saat, 7 saat lagi. Tak banyak masa dah, guys. Allahuakbar. 3 saat lagi. Ya Allah, cukup ke ni? Sudah. Okey, okey, okey. Tiba-tiba jadi gelap. Allah. Oh, orang ni jadi macam mana ni? Orang ni jadi creeper. Oh, orang ni jadi creeper, eh. Habislah korang. Mari orang gila letupkan. Boom! Letup. Ting 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 ting. Wah, dah meletup. Habislah bangunan diorang semua tadi. Padahal orang ni bina juga bangunan tu, tapi orang ni jadi chaos. Tapi tak apa, orang ni akan musnahkan. Oh, diorang ingat orang ni noob ke? Sabar, sabar. Korang belum tengok lagi kehebatan orang ni. Dia bersedialah. Main berani. Hafaz. Dah meletup kan? Ish. Creeper semua. Wahai creeper-creeper sekalian, seranglah dengan baik, sebaik yang mungkin. Bangunan tu tak stabil. Kalau tinggi sangat tak stabil. Sains, kita pun belajar subjek sains. Semakin tinggi semakin tak stabil lah. Semakin panjang lebar, besar lebar, barulah stabil. Lebar tu paling penting. Base tu paling penting sebenarnya. Rasakan. Tahu takut. Kek gini dah kena. Aduhai. Kek Ginda dah jadi masa ni. Lagi best jadi creeper chaos tau sebenarnya, berbanding jadi manusia. Sebab manusia ni mungkin jadi sedikit tekanan lah, sebab nak lari daripada chaos ni semua, creeper-creeper ni kan. Mana lagi manusia? Mana manusia? Ada seorang kat atas tu. Kita tak apa, kita boleh lompat. Kita boleh lompat. Nak lari mana? Nak lari mana tu? Tu Z. Tu bunuh Hafiz Zakwan. Nak kena ni Hafiz Zakwan ni. Tinggal 3 orang je lagi ni. Fire Sugoi baru je mati ya. Terbaiklah Izwan, creeper-creeper yang lain, Hafaz, terbaik. Mai kita cari mangsa lagi 2 je. Tu. Siapa tu? Zakwan nak lari mana? Seorang je lagi, guys. Cari sampai lubang cacing pun cari. Jangan bagi dia hidup. Nampak gayanya untuk pusingan pertama ni, pasukan creeper memang menguasai lah. Memang 100% menguasai, dominasi 100% lah, sampai manusia pupus.
Dan sekarang ni mana lagi seorang ni? Eh, berpecah, berpecah. Cari tak banyak masa dah. 3 minit lagi ni. Berpecah, berpecah. Eh, mana lagi seorang ni? Ya Allah. Eh, tak logik kan? Eh, mana ni? Eh, tak logik ni. Ya Allah, mana ni? Aizat. Aizat, my hack. Eh, apa ni my hack? Eh, tak logik ni kan? Eish. Biar betul 3 minit lagi ni. Kita tak banyak masa dah ni. Aish. Siapa seorang manusia? Aizat ke? Aduhai, mana dia? Okey, wahai creeper-creeper sekalian. Relax, relax, relax. Kita akan jumpa dia. Cari je seluruh ni. Mungkin ke dalam bangunan. Dalam bangunan ada ke? Ush, tak ada lah pula dalam bangunan ni. Ush. Ha, tu. Ha, tu. Ah, dia menyorok kat belakang ni rupanya. Letupkan semua beramai-ramai berjemaah. Letupkan. Oh, yeay. Creeper win. Baguslah pasukan creeper. Manusia dah pupus sekarang ini. Wah, hebat jugalah. Best bet jadi creeper tau. Lagi best. Alright, you have been awarded. Okay, prepare for the creeper. Okay, sekarang ni orang yang harap orang yang jadi manusia lah pula. Okay, apapun, jom kita terus membina. Alright, so kiranya ada dua bahagian. Satu Shy Dino, dia bina sorang-sorang eh. You cannot find me, Ahura. Oh, Aizat berpecah kat sana eh. Oh, alright, ada dua team lah ni sekarang ni. Ada berpecah-pepecahan lah. Tak bersatu lah sekarang ni. Aizat solo. Okay. Kita ni satu kumpulan lah. Ada tiga bahagian. Kita ni berpecah. Satu Shy Dino, satu bahagian lagi Aizat, satu lagi yang bekerjasama lah. Ada dua orang lah solo sekarang ni. Jadi mari kita tengok bagaimana kubu solo. Adakah mereka berjaya bertahan dengan lebih lama sebenarnya? Orang-orang ni jadi manusia. Manusia, bertahanlah manusia. Okay, kita bertahan guys daripada creeper. Okay. Orang ni tak tahu siapa chaos. Oh, creeper chaos tu. Allah, Aizat guys. Ya Allah. Let's go. Okay, relax. Kubu kita kuat. Relax je semua. Santai. Steady je. Makin banyak pula creeper. Kita kena bertahan untuk 5 minit je guys. Allahu Akbar. Tengok. Diorang tengah rancang tu nak pecahkan dulu. Alright, santai. Steady. Wih, dah tak stabil lah kat bawah tu. Orang ini sekarang kita terjatuh ni. Alamak, barang tak ada. It's not Zed. Sudah. Barang pula tak ada. Tikam creeper tu nanti. Baik, Ali. Orang yang akan tikam creeper tu nanti kat bawah tu. Sabar. Macam kuat juga kubu kita bina ni kan. Dekat bawah tak jatuh lagi eh. Kalau tadi sekejap je jatuh. Mungkin sebab tadi terlampau tinggi. Base dia tak stabil. So, dia mudah je roboh eh. Yang ni, Alhamdulillah. Masih tak roboh ya. Alhamdulillah, syukur. Wow. Dah roboh ya juga sebenarnya. Alright, kita masih lagi ni. Takutnya orang ni. Orang ni nak pay to win, gila tak nak. Orang ni takkan gunakan pay to win. Apa ni? Wih, bahaya ni Aizat ni. Kita bertahan je. Ada 4 minit lagi kita bertahan. Bahaya. Allah, terkena guys. Lari. Bahaya. Wow, killer game handsome. Habislah korang creeper. Terbaiklah killer. Nampak killer pakai pay to win. Takpelah, pay to win pun pay to win lah. Orang lagi bangga dengan killer. Okay. Sekarang ni come on. Manusia pun boleh mati masalahnya. Manusia pun boleh mati ke? Ish, bahaya ni. Ada 4 orang lagi manusia ni. Ya Allah. Tolonglah Faizugai. Jangan Faizugai. Faizugai. 3 ekor. Mati guys. Tak. Orang ni belum mati. Nyawa ikan. Nasib baik. Mati susah lah jadi creeper tu juga. Okay, sekarang ni orang jadi creeper. Maafkanlah orang ni. Wahai manusia-manusia sekalian ya. Orang ni terpaksa juga membunuh anda semua. Kerana apa? Kerana orang ni dah berubah menjadi creeper. Orang ni tidak boleh berfikir lagi manusia tu siapa. Maafkan orang ni. Siapa ni? It's not Zed. Maafkan orang ni. Walaupun kita tadi manusia sama-sama bergelak ria, bersama-sama membina, tapi itulah dia.
pengorbanan untuk awak ya. It's not Zack. Terima kasih. Alright, dua orang lagi. Kemenangan sekali lagi berpihak kepada Creepers. Nampak gayanya manusia sekali lagi tewas dengan raksasa lah. Okay, kita mulakan pusingan baru ni dengan berpecah. Orang ni takkan bina bersama. Alright, berpecah ya semua. Strategi orang ni kali ni adalah untuk menyorok. Jadi orang ni bina satu tempat untuk menyorok. Alright. Alamak, adakah orang ni Creeper? Alah! Sia-sia je guys, orang ni bina. Orang ni Creeper guys. Ya Allah, punyalah penat. Orang ni bina. Rasakan ni. Dia mesti sorok kat dalam ni. Mau pun meletup. Okay. Nampak lebih susah bila diorang berpecah sebab apa, diorang tak berkumpul setempat ya sekarang. Jadi memang nampak sedikit susah lah sekarang. Alah, sia-sia je lah base orang ni. Punyalah penat orang ni fikirkan idea untuk ni. Oh, Hafiz, awak duduk dekat situ Hafiz. Oh. Ah, sudah Hafiz. Bye-bye Hafiz. Hafiz silaplah dia bina bangunan yang tinggi memacak macam tu, memang jatuh lah Hafiz. Jangan nak explode. Tekan Q, FIFA. Tekan Q. Oh, ni ada orang ni, orang ni rasa dalam ni. Kita pecahkan, kita pecahkan. Pecahkan. Ada orang ni dalam ni, confirm ni. Ada orang ni dalam ni. Ya Allah. Hey. Mana ni? Kita pecahkan yang ini pula. Alright. Kita pecahkan. Tapi manusia kali ni banyak lagi kan? Manusia banyak lagi ni. Ish, tak boleh terjadi ni. Kali ni memang susah sikit ni sebab bila diorang berpecah, base yang masing-masing tu jadi lebih ikut. Oh! Abu, Abu, Abu nak lari mana? Oh! Separuh lagi nyawa Aizat tu. Nak kena tu Aizat tu. Dia tak boleh lari mana dah tu. Creeper-creeper sekalian, kerjalah sebaik mungkin. Orangnya nampak tu, orangnya nampak tu, ada seorang tu. Tu. Aizat, welcome home. Dia nak lari mana tu? Dia ni ingat dia nak lari mana? Dia nak lari mana? Dia nak lari mana? Dia nak lari mana? Eh, tak kena pula. Kepuk. Tiga creeper tau meletup tapi Aizat tak kena-kena. Cari itu labu. Cari itu labu. Sekejap, mana FIFA ni? Orangnya tak jumpa lagi FIFA ni. Ish, geram betul orangnya ni. Mana FIFA ni? Kita letupkan. Mungkin ada FIFA dalam ni. Ush, tak ada ke FIFA creeper? Oh, FIFA creeper. Oh, yang warna hijau tu semua creeper lah. Okey, okey, okey. Faham, faham, faham. Orang ada 5 orang lagi ni. Tak boleh jadi ni. Ish, mana si Hafiz ni ya? Ya Allah, geram betul orangnya ni. Hey, tak tanya. Mana, 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 mana? Bunuh dia! Hafiz juga dibunuh. Creeper sekali lagi menang. Ush. Tapi sedih orangnya tadi sebab orangnya dah bina base cantik dah. Tiba-tiba je jadi creeper. Aduh. Okay. Kita akan terus berpecah macam tadi. Okay guys, orangnya rasa inilah kubu pertahanan orangnya. Orangnya rasa orangnya dah bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Berduaan. Yelah, orang ni dalam keadaan yang sempit sebenarnya dengan Zakuan. Tak boleh bernafas juga ni. Tapi kita kena bertahan. Sekejap, kita zoom out sikit. Ush, orang ni dapat lihat FIFA dia dekat atas puncak tu. Alright, jom hancurkan kubu eh. Wih, gila nak hancurkan kubu. Baik, 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 baik. Gila, boleh, 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 gila. Tapi itulah, orang ni harap orang ni bukan jadi creeper lah. Kalau orang ni jadi creeper, sia-sia je lah orang ni buat kubu pertahanan orang ni sebenarnya. Sebab kalau orang ni jadi creeper, sia-sia je lah, penat-penat je orang ni buat. Jadi kita tunggulah tengok siapa yang akan jadi creeper sebenarnya. Baik, inilah dia. Tolonglah bukan orang ni creeper. Yes! Bukan orang ni creeper. Jadi sebenarnya agak menakutkan juga sebenarnya. Sebab keadaan sangat sempit. Maknanya it's not Zack jadi creeper eh. Orangnya harap dia tidak menembusi kubu orangnya lah. Aduhai. Alahai Syair Aino, sia-sia je buat kubu. Sudah, orang ni ada bunyi letupan dah base orang ni. Sebab orang ni tak nampak sekarang ni. Sebab dia dalam. Orang ni buat kubu orang ni memang dalam sikit. Ya Allah, easy bro eh. Come on, come on, come on, come on. Orang ni harap kubu orang ni antara yang paling terbaik lah sebenarnya. Takut juga ni sebenarnya. Dengar bunyi letupan-letupan kat luar ni. Ya Allah, orang ni takut ni. Korang teman orang ni eh. Viewer semua teman orang ni sekarang ni. Tengok orang ni dengar dah bunyi meletup-letupan tu. Tapi tak nampak lagi lah kubu orang ini meletup. Setakat ni Alhamdulillah masih lagi stabil.
Selamat, selamat, selamat. Okay, come on manusia. Ush, ush. Dah ada benda yang dah meletup. Ya Allah, ini menakutkan ni. Dah ada benda yang meletup ni. Hey, ini orang ni rasa sedikit gemetar sebenarnya. Allah, Allah, Allah. Bila nampak bercahaya putih tu, orang ni, orang ni rasa takut ni. Eh, orang ni dengar bunyi pelik-pelik ni. Hey, bunyi macam ada orang mati. Aduhai. Come on manusia semua, bertahan. Jangan jadi creeper. Setakat ni orang ni masih bertahan. Aizat dah cakap no tu sebenarnya. Fire sugar dah mati. Ay, ya Allah. Ush, nasib baik, nasib baik. Ush, nasib baik diorang tak jumpa. Nasib baik, nasib baik. Nasib baik lah, ya Allah. Ush, tiga orang. Nasib baik lah. Ya Allah. Allahuakbar, dah terkena. Bahaya ni, bahaya ni, bahaya ni. Alamak, kubur orang ni dah pecah. Kubur orang ni dah pecah. Keluar, 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 keluar. Tiga orang je lagi bertahan. Izwan, lari Izwan. Cepat, cepat. Kali ni bukan creeper Ush, kali ni adalah Slenderman. Berjaya bahaya, bahaya, bahaya dengan FIFA. Nasib baik lah. Izwan, Izwan, masuk laut. Izwan, masuk laut. Masuk laut, masuk laut, masuk laut. Boleh masuk laut ni? Mati ke masuk laut? La ilaha illallah, mati ke masuk laut? La! How stupid I am. Boleh bertahan, kenapa dah orang ni masuk laut? Allahu akbar. Ya Allah. Menyesal orang ni boleh jadi antara individu yang boleh bertahan tadi. Tapi apakah daya disebabkan orang ni masuk dalam air tu. Mati, ya Allah. Sinilah orang. Kita team dengan killer lah. Mana killer, killer, killer. Saya agak orang. Yes! Untuk last round ni orang yang ada guard. Okay, okay, okay. Terima kasih killer, terima kasih killer, terima kasih. Ada dua bodyguard sekarang ni. Orang ni dengan Aizat. Habislah dia orang semua. Ada dua bodyguard. Habislah siapa jadi creeper. Habislah kita 0-2. Yes, 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 yes. Habis, habis. Buat bentuk macam ni. Susun kayu ke tinggi-tinggi ke? Macam mana? Susun kayu tinggi-tinggi ke? Susun kayu tinggi-tinggi ke macam mana? Ni bodyguard ketiga. FIFA boleh nak jadi bodyguard ketiga. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tapi orang yang harap diorang tak jadi inilah creeper lah. Kalau dia jadi creeper, habis. Dah jadi pengkhianat untuk orang ni. Tepi sikit orang. Baik, baik, baik. Tepi, 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 tepi. Alright. Alamak, 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 alamak. 5 saat je lagi. Patutlah gila ada amo Macam mana gila ada amo? Gila. Ush. Wow. Padulah gila. Rasakan fire sugar. Bahaya, bahaya. Sakit bodyguard tak lindungi orang lagi. Ya Allah. Bahaya. Ali pun. Hebatlah. Habislah creeper semua. Memang habis creeper. Tak boleh buat kerja. Tak boleh cari makan sekarang creeper. Nasib baik. Bertahan, bertahan. Orang ni pun. Terkena dah juga. Sabar-sabar. Bertahan, bertahan, bertahan semua. Bertahan. Ya Allah, kena. Terbaiklah. Nasib baik ada Aizat protect orang ni tadi sebenarnya. Fahir suka habislah awak. Fahir suka habislah. Kena campak. Terbaiklah killer. Awak punya perangkap ni. Patutlah killer cakap dia akan protect. Dia nak tolong orang jadi bodyguard. Inilah dia nak tunjuk sebenarnya. Habis, habis, habis. It's not Zed tu. Jaga. Habis. Creeper sekarang tertekan ya. Creeper sekarang memang stres. Kau-kau punya stres sekarang ni creeper. Alright. 4 minit lagi. Come on, come on, come on Malaysia. Ini kemenangan pertama untuk Malaysia sebenarnya. FIFA, FIFA, FIFA. Aduh. Sayang sekali sebenarnya. Orang jangan jauh sangat. Orang ini tak terjauh sebab tadi FIFA dah target orang ini. Bodyguard beban. Tak apa, terima kasih killer dan juga Aizat dan juga Ali sebenarnya. Orang ini nampak tak butang? Nampak butang. Butang apa? Q? G? Tak nampak. Tadi tak nampak. Habis. 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 Habislah sekarang. Habislah. Habislah sekarang. Maafkan orang ini killer. Maafkan orang ini killer. Disebabkan orang ini dah jadi creeper ni, orang kena menuntutlah pembelaan untuk kemenangan creeper sebenarnya sekarang ni. Sekarang ni killer je yang kena serang sekarang ni. Aizat dah tak nampak. Okay, orang ini rasa tu Aizat. Okay, orang ini rasa tu Aizat.
Oh, itu adalah gila. Oh, kesian gila. Gila bertabahlah gila. Sekarang ni awak, tadi orangnya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah sebab tadi lindungi orang ni kan sebenarnya. Terima kasih. Ush, dia ada protection. Allah. Ush, gila dah termasuk air. Orang ni minta maaf gila. Sekarang ni ada dua orang lagi manusia. Mampukah manusia bertahan sekarang ni? Oh, Ali, Ali. Itu dia Ali. Ali, maafkan orang ni Ali. Oh, Ali dengan Aizat sekarang ni eh. Maafkan orang ni ya, Ali dengan Aizat. Maafkan orang ni, Ali dengan Aizat. Maafkan orang ni. Maafkan orang ni. Oh, dah terkena dah tu Ali. Ush, 48 saat lagi. Ih, saat-saat akhir. Mampukah mereka bertahan sebenarnya sekarang ni? Serang Ali, serang Ali. Cepat, cepat, Creeper. Oh, Aizat dah mati. Guys, tinggal Ali seorang je. Tidak, jaga bagi dia menang. Bertahan semua. Oh, sikit lagi, sikit. 30 saat lagi. Serang sampai habis, serang. Ya Allah, boleh ke? Alamak, kalau Ali menang ni, dia akan memecah rekod menjadi manusia pertama, manusia seseorang diri saja menang eh. Wah. Ush. 15 saat. Oh, oh, oh. Wah! Ali mati di saat-saat akhir. Wah! Comeback is real. Wah, GG anak-anak, terbaiklah. Wah, baiklah guys. Itulah dia game Creeper Chaos. Betul-betul chaos punya, di mana kita dapat lihat manusia ni memang cukup sukar lah untuk menang. Sebab apa, Creeper ni bila diorang dah bersatu, habislah manusia. Sebab manusia ni, manusia pun kena bersatu juga untuk menang. Tapi bila manusia dah kurang untuk bersatu, Creeper dah banyak untuk bersatu. Jadi tadi Ali pun tewas lah kan. Aduh sayangnya, tapi itulah good game sebenarnya. Orang ni respect kepada Ali dan juga lain-lain sebenarnya. Apapun, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua.